السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه. Amma ba'd. Saudara penabi dan bersama hadir Syahudin, saya mendengar yang mereka kasihan. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada kali ini kita menyambung kembali kuliah tafsir kita, masih lagi menerusi ayat yang menceritakan tentang perutusan Nabi Musa kepada Fir'aun. Iaitulah pada ayat yang ke-28. Dan Allah Subhanahu Wa Taala, semua itu ayat 27. Kita akan masuk ke-28, seterusnya ke-29. Tentang dialog yang berlaku tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala Musa inni ustu rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu biyawmil hisab. Wa qala Musa inni ustu rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbir la yu'minu biyawmil hisab. Wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد صدق الله العظيم. Dan Musa berkata, sesungguhnya aku berlindung kepada Rabku dan Rab kamu, Tuhan aku dan Tuhan kamu, dari setiap orang yang menyombongkan diri yang tidak beriman pada hari Isa. Dan seorang lelaki yang beriman di kalangan pengikut-pengikut Fir'aun yang menyembunyikan imannya berkata, apakah kamu akan membunuh seorang lelaki kerana dia menyatakan Tuhanku adalah Allah, padahal dia telah datang kepadamu dengan membawa keterangan-keterangan dari Rabmu. Jika dia seorang yang pendusta, maka dia lah yang menanggung dosa-dosanya itu. Dan jika dia seorang yang benar, saya sebahagian bencana yang diancamkannya kepada kamu akan menimpa kamu. Semuanya Allah tidak menunjuk orang yang melampaui batas lagi pendusta. Lelaki yang beriman tadi berkata, hai kaumku, untukmu lah kerajaan pada hari ini dengan berkuasa di muka bumi. Siapakah yang akan menolong kita dari azab Allah jika azab itu menimpa kita? Fir'aun berkata, aku tidak mengemukakan kepadamu melainkan apa yang aku pandang baik, dan aku tidak menunjukkan kepadamu selain jalan yang benar. Apabila ini rahmati dan dikasih Allah sekalian, kuliah yang terdahulu kita telah bincangkan perkataan Aus dan perkataan Ustu. Ustu ni merujuk kepada, dalam bahasa Arab kalau kita pelajari, perkataan Aus ini adalah datang dari perkataan yang bawa maksud bergantung kepada sesuatu, seseorang dalam menghadapi keadaan yang menekan. Jadi penggunaan kata dalam bentuk lampau ni menunjukkan Nabi Musa telah pun mohon bantuan Allah sejak awal sebelum berjumpa dengan Fir'aun lagi. Itu semua sudah maklum dalam kes kebangkitan Nabi Musa menjadi Nabi dipilih oleh Allah ni, selepas baginda dan Nabi Musa termasuk salah seorang daripada Ulul Azm. Ulul Azmi ni maknanya Nabi yang paling kritikal tekanan berlaku ke atas mereka dan ujian yang dihadapi itu. Iaitu empat orang Nabi ni, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, lagi Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Inilah lima orang Nabi yang merupakan Nabi Ulul Azm, Nabi-Nabi Ulul Azmi. Sudah berdengar ni rahmati dan dikasih Allah sekalian. Jadi Nabi Musa telah minta bantuan kepada Allah SWT, maknanya sebelum lagi bertemu dengan Fir'aun. Dan itulah yang Allah gambarkan dalam surah Taha ayat 45 hingga 46. Rabbana innana nakhafu an yafruta alaina aw ayatgha. Qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Nabi Musa dan Nabi Harun memohon kepada Allah, wahai Tuhan kami, kami takut kalau dia berlaku zalim pada kami. Jawapan Allah, jangan kamu rasa takut kerana aku bersama dengan kamu mendengar dan juga melihat. Sama ada ucapan ini ditujukan oleh Musa kepada Fir'aun terus ataupun kepada Bani Israel, ini adalah benda yang dipersisihkan oleh para ulama. Yang penting, permohonan bantuan itu telah berlaku sebelum daripada pertemuan ini. Kan kita belajar seperti disebut oleh Abu Bakar dalam kitabnya Al-Mufradat, bahawa sebenarnya
Nabi Musa ni umurnya ketika wafat adalah 120 tahun. 40 tahun adalah tempoh dia jadi Nabi. Dia pergi ke Madian untuk belajar menjadi Nabi daripada Nabi Shu'aib. Dalam peristiwa yang masyhur, Allah nyatakan surah Al-Qasas, bantuan dihulurkan kepada dua orang anak gadis dengan ikhlas itu. Akhirnya menjadilah beliau tetamu kepada Nabi Shu'aib, menjaga kambing, dan dalam masa yang sama 8 hingga 10 tahun, 10 tahun berada di situ. Usianya ketika keluar dari Mesir 30 tahun, duduk dengan Nabi Shu'aib 10 tahun. Kemudian berdakwah kepada Fir'aun lagi 40 tahun kemudian, jadilah 80 tahun. Dan kemudian meninggal dunia. Selepas Fir'aun mati, Nabi Musa masih hidup lagi 40 tahun sesat bersama dengan pengikutnya yang degil. Lalu hukuman Allah kepada mereka, mereka berada dalam tih, yatihuna fil ardh. Mereka ni berada dalam keadaan tidak bertemu jalan keluar di padang pasir Sinai selama 40 tahun, dan wafatlah Nabi Musa. Jadi maknanya Nabi Musa telah mohon kepada Allah SWT, meminta bantuan kepada Allah untuk mengatasi Fir'aun yang zalim ini sejak dalam pembelajarannya lagi, pendidikan yang dialaminya lagi. Orang peringatnya lah nanti dan dikasih Allah sekalian. Dalam kuliah yang terdahulu juga kita telah jelaskan bagaimana masalah takabur diatasi. Takabur ni bukan saja dalam kes Fir'aun, kalau Fir'aun sajalah. Tidak, kita harus faham bahawa kita juga kena keluarkan diri kita, pelihara diri kita, jaga diri kita daripada sifat takabur. Kerana dalam hadis yang sahih, Nabi telah bersabda, la yadkhulu jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk syurga seorang yang dalam hatinya terdapat perasaan sombong walaupun sebesar zarah. Jadi sifat takabur yang ada pada Fir'aun dan ada pada orang-orang lain ini yang kita perlu kikis, dia penghalang masuk dalam syurga. Kerana ia bukanlah akhlak seseorang mukmin. Akhlak orang mukmin ni adalah melayakkan dia untuk masuk pintu syurga, sedangkan kesombongan itu menutup pintu syurga itu. Kalau pendengar ni lah nanti dan dikasih Allah sekalian. Sebenarnya takabur ni, kata Imam Ghazali, ada banyak jenis takabur. Rasa diri melebihi orang lain, rasa diri mengatasi orang lain. Sebab dalam hadis dari Muslim yang lain, man safa al-haq wa ghamasa an-nas, siapa yang menolak kebenaran, merendahkan orang lain, maka itulah yang dimaksudkan dengan takabur. Kata Imam Ghazali, takabur ni tuan-tuan, ikhwati fillah, bahawa sifat takabur ni ada berbagai-bagai jenis. Ada tiga bahagian, kata Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Sombong yang paling penting, yang paling besar, yang paling bahaya sekali, sombong kepada Allah SWT. Inilah kesombongan yang paling buruk dan hanya dilakukan oleh orang-orang yang suka menghina, memandang dia terlalu mulia, macam kisah Namrud. Namrud ataupun Namrud. Dari tiga orang yang menguasai dunia, tiga orang yang Allah beri kepadanya kekuasaan untuk menguasai dunia, salah seorang daripadanya adalah kafir, iaitu Namrud. Namrud bidzal ataupun Namrud bidzal, merujuk kepada raja yang berkuasa seluruh dunia bawah naungannya ini. Malangnya akhirnya kehidupannya begitu hina bila masuk nyamuk dalam telinganya. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, inilah yang membakar Nabi Allah Ibrahim dalam kisah yang Allah gambarkan di surah Al-Baqarah. Alam tara ila alladhi haja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. Namrud ini seorang yang keji, yang jahat, yang sombong kepada Allah SWT. Datang Nabi Ibrahim kepadanya, mengatakan bahawa Tuhanku menghidup dan mematikan. Dia jawab, aku pun menghidup mematikan juga. Punya lah jahatnya Namrud ini, ataupun Namrud, dibawa dua orang hamba ini. Seorang dipancung kepada di depan Nabi Ibrahim, ni aku bunuh dia, aku matikan dia. Yang seorang ni, aku hidupkan dia, aku tak kenakan hukuman padanya. Dia merasakan diri Tuhan. Ini sombong yang paling tinggi sekali, yang paling angkuh, yang ada pada Namrud dan juga ada pada Fir'aun. Ayat Nabi Musa pun mengatakan, Tuhanku telah menerbitkan matahari daripada timur, cuba kau terbitkan dari barat. Tadi kau kata kau boleh hidup dan matikan. Nabi Ibrahim tidak mati hujah. Lalu dia mengemukakan, Tuhanku telah mendatangkan matahari sebelah timur, kau datang ke sebelah barat. Fabu hitam tadi kafar. Akhirnya terpegunlah dan bingunglah orang yang kafir ini. Tengok ayat Allah,
Allah tidak katakan fabuhital kafir, tapi Allah suruh fabuhital ladzi kafar. Ini pun satu uslub gaya bahasa yang menarik, seperti dijelaskan oleh Imam As-Suyuti dalam. Jadi orang ya, kafir akan sentiasa bingung dan kecewa bila berdepan dengan fakta-fakta yang dikemukakan. Sekiranya kita ni benar-benar menguasai ilmu-ilmu ini, kita mampu mengalahkan mereka. Sila mendengar ni mereka masalian. Sombong yang kedua iaitu sombong kepada para rasul. Dia rasa dirinya mulia. Dia merasakan dirinya tidak patut untuk mengikuti rasul. Menganggap rasul ni hanya mempunyai manusia biasa. Seperti yang berlaku dalam surah Az-Zukhruf, Allah menceritakan kepada kita kisah yang katakan oleh Qatadah bahawa yang dimaksudkan oleh ayatnya iaitu Walid bin Mughirah dan juga Abu Mas'ud As-Saqafi. Orang-orang Quraisy ini minta Nabi dipilih daripada kalangan orang yang mulia, bukannya orang miskin macam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana masbun. Faqalu laula nuzila hadzal Qur'an ala rajulin minal qaryatayn 'adzim, minal qaryatayn 'adzim. Mereka berkata, mengapa Quran ini tidak diturunkan kepada orang besar di kalangan dua buah negeri, sama ada Mekah atau Taif. Jadi dua orang tokoh yang dimaksudkan iaitu Walid bin Mughirah ataupun Abu Mas'ud As-Saqafi. Mereka ni orang kaya. Kenapa Quran tak turun kepada orang kaya? Dia pandang Nabi Muhammad ni hina. Dia takabur pada Nabi SAW dengan mengatakan bahawa Muhammad ni seorang yang miskin, seorang yang tak ada harta macam Abu Mas'ud As-Saqafi dan juga Walid bin Mughirah. Tuan-tuan ni boleh kat wasian, sombong yang selalu berlaku pada kita lah sombong pada manusia. Itulah seorang ni memuliakan dirinya sendiri, menganggap orang lain tak reti, menganggap orang lain rendah, menganggap orang lain remeh, menganggap orang lain tidak berada pada martabatnya. Muslim-muslimat ini mulia kat Rasulullah. Imam Ghazali ni kalau bercerita, ya Allah, dikemukakan bukti, tunjuk, contoh-contoh, memang kita akan dapat lihat jelas maksud takabur itu sendiri. Bacalah dalam Ihya Ulumuddin sebagai contoh saya. Kadang-kadang seorang itu menjadi sombong, takabur kerana ilmu. Orang ulama yang ada ilmu tinggi ni, dia merasa takabur. Takabur, orang Melayu panggil takabur, dengan seorang yang lebih rendah daripada ini. Kenapa berlaku begini? Kata Imam Ghazali, berlaku begini kerana dahulu dia menuntut ilmu bukanlah kerana Allah. Dia menuntut ilmu memang daripada awal niatnya nak dikenang orang, nak disebut orang jago, nak dikatakan dia lah paling hebat, nak supaya orang puji dan puja dia. Jadi muslim-muslimat ini boleh kalau sekian. Ini satu perkara. Ataupun perkara kedua, kata Imam Ghazali, orang yang mempunyai ilmu ni juga mempunyai sifat takabur kerana ketika dia menuntut ilmu ataupun selepas dia mendapat ilmu, hatinya mula kotor, dia tidak sedar. Hatinya kotor sedara kerana berdampingnya dengan orang fasik. Jadi seorang alim tapi duduk sentiasa dengan orang fasik, bergaul bebas dengan orang-orang perempuan tanpa ada kawalan, tanpa ada kontrol. Lama-lama dia tak sedar, dirinya sudah sama-sama diheret oleh sifat-sifat pusuk yang ada pada orang dia bergaul dengannya. Ini bahaya kita kalau tak ada satu suplemen rohani yang kuat, dengan mudah kita dipengaruhi oleh keliling kita, kata Imam Ghazali. Memang niat awalnya untuk ilmu baik, tapi bila dia telah berkecimpung dalam bidang kerjayanya, dia mula lalai, dia mula lupa, maka kotorlah hati. Bila kotor hati, dia mula takabur, cakapnya pun macam orang awam, tidak lagi seperti orang yang diberikan ilmu oleh Allah SWT, tidak lagi mempunyai sifat khasyah. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, orang yang takutkan Allah itulah ulama. Ulama ni maksudnya Imam Ghazali, orang yang ada ilmu Islam, lebih dekat dengan Allah, lebih dia takut. Tapi tidak bagi simpulan, lebih tinggi pelajarannya tapi pergaulan yang tidak dikontrol, maka jadilah dia seorang yang lalai. Allah, menarik sekali isu tentang takabur ni saudara. Kerana amalan yang bergunung sekalipun, kalau hati ni kotor, takut-takut tak dinilai oleh Allah SWT. Kankah Allah ajar kita dalam surah syuara yang lalu kita bincangkan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tidak manfaat harta benda dan anak pinak yang ramai, melainkan yang datang bertemu dengan Allah dengan hati yang selamat sejahtera. Nampaknya takabur ni satu mazmumah yang merosakkan hati. Walaupun ayat ni turun khusus fokusnya kepada individu yang berkaitan dengan Nabi Musa, pertentangan Nabi Musa terhadapnya, tak mengapa untuk kita mendalami agar kita dapat atasi kelemahan tersebut. Kita akan lanjutkan lagi yang kulakan datang. Allahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.